delays. Tak ada apa, Mak. Tak ada apa. Bunyi kucing, Mak. Tadi dia apa benda dah datang pecahkan cawan ni. Benda dah dia tu. Hei, tengok tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umur dah 18 tahun, pegang gelas pun boleh jatuh, boleh pecah. Hei, ya Allah, ya Tuhanku. Pegang gelas. Mak aku ni membebel lagi lah. Aduh, bukan aku sengaja lah. Yelah, membebel. Kalau mak cakap tu, melawan. Aku pecahkan gelas je, bukan pecahkan apa pun. Hei, kemas balik tu. Aku kemas lah ni. Sakit telinga aku. Benar-benar tau dengar dia membebel. Abu, bidet. Ha, janganlah malu-malu. Makanlah kuih tu. Makcik buat tu. Ha, itu pun banyak lagi. Ha, minum ya. Okey, nanti. Kita orang memang jenis tak tahu malu pun. Kita orang makan. Nanti pergi dapur sekejap. Okey, nanti. Ui, sedap tu. Mak kau beli kat mana? Tak ada maknalah beli, weh. Mak aku buat sendiri. Uish, iyalah. Iyalah. Kalau mak kau meniaga kaya ni, weh. Dah, aku nak sikit. Sabar! Aku tercekik. Habis tu kau nak aku buat apa? Bagi dah air, bagi dah air. Tak. Tunggu. Tercekik. Wui. Pecah tu. Wui, aku rasa better kau kemas tu. Kemas. Kau tak tahu betapa garangnya mak aku. Cawan yang pecah tu adalah cawan yang dia suka. Pernah seketika aku ingat dulu. Jai, kau jangan nak main-main kawasan ni. Kau pecah pinggan mangkuk mak ni, ha. Jangan nama korel tau, mahal. Yelah, mak. Kau tak main kat situ lah, mak. Habislah kurang. Tak payah kemas. Tapi ni, Cik. Tak payah kemas. Habis hanti yang kemas. Alah, apa sangatlah. Setakat pecah gelas biji. Apakah aku ni anak angkat? Apakah? Tapi semalam pun gila juga. Time mak aku bagi duit raya tu. Ya, maaf saya batin. Faizan nak tak maaf ya. Asal dosa-dosa Faizan. Ya, ayah maafkan. Selamat air raya juga. Nah, duit raya. Duit raya? RM100 ya? Wow, banyaknya! Mak, selamat raya. Maaf saya batin. Minta maaf ya, Mak. Ada salah silap Faizal. Yalah, Mak pun minta maaf juga. Sama-sama lah kita, ya? Ini ha, duit raya. Mak. RM1 je, Mak. Kira baiklah aku. Aku nak bagi kau RM1. Kalau ikut hati, 1 sen aku tak nak bagi. Kalau nak duit sangat, belajarlah tinggi-tinggi. Lepas tu cari kerja macam kakak dengan abang kau tu. Ha. Ini kau duduk rumah je menghabiskan boleh. Dahlah tu maknya. Eh, mak aku ni. Aku soal sikit sampai kena ceramah pagi raya macam ni. Saya keluar dulu, Mak. Nak pergi main bola. Dah. Saya nak pergi. Mana awak tu? Pergi rawih. Eh, video dah buka berapa kali nak raya rumah aku. Peninglah. Eh, bukannya salah pun. Kita orang merapatkan silaturahim je. Rapat. Eh, banyaklah kau. Nanti. Kita orang balik dulu tau. Nanti dulu. Jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Ini untuk Abu. Duit raya. Hah? Duit raya untuk Abu? Ya. Untuk bidin. Hah? Untuk bidin pun ada?
Ya Allah, nanti susah-susah je. Rasa macam tak nak ambil pula. Ya, dah ambil lah. Banyak-banyak pun sikit je. Banyak ni, cik. 50. Banyaknya. Terima kasih, hati. Terima kasih. Alhamdulillah. Balik dulu, bro. Balik dulu, bro. Lima puluh seorang. Itu dia dah dapat dah duit raya. Dapat lagi. Sah ni aku nak buat ni. Sah. Ih, cantiknya awak. Tak cucuk eh? Mana ada cucuk-cucuk? Ini natural beauty lah. Eh, apa benda lah si Bidin ni? Ni datang rumah aku raya ni sebab nak duit raya lagi lah ni. Tak guna kau Bidin. Alah, ni leha si Bidin ni kan. Dia SPM dapat 10A1 tau. Nanti ni dah nak sambung belajar dah dekat overseas tu dah. You mana Bidin? Universiti Leicester, bu. Ah, lobster? Leicester, bu, Leicester. Lobster Leicester macam itulah bunyi dia. Ni kau tengok ni leha. Sijil SPM si Bidin ni semua A1. Ni kalau orang tengok ni memang kero biji mata dia ni ha. Oh, memang ya. Kalau orang tanya leha tak payahlah nak membazir-bazir Ailio duk cakap apa B C D dan macam nak mengajar budak tadi kau lah pula kan. Ha. Ya. Ni anak kau si Faizal ni. Macam mana? Dia tak masuk universiti ke? Setakat sambung sijil kemahiran SKM2 tu je. Aku ni tak kisah, Rosna. Ha, yang penting minat dia ni. Ha, dia ni dah suka repair-repair kan, buat wiring bagai. Ah, itulah yang aku masukkan dia dekat kolej kemahiran tu. Yelah, minat tu minat juga, tapi kita ni kenalah ada taste. Ha, so macam mana engkau ni maksudnya dia tak ada taste lah. Ish. Aku ni ikutkan minat dia. Ha, kan? Yang penting sekali anak aku ni jadi orang yang berguna. Tak kisahlah dia kerja apa. Aku bangga je dengan anak aku. Iyalah tu leha. Dahlah, aku balik dululah. Sebab aku nak pergi canang kat satu kampung ni pasal si Bidin ni ha. Balik dululah ya. Ah, ya. Inilah kali pertama aku nampak mak aku backup aku. Dia appreciate dengan aku. Dia faham apa kemampuan aku. Segarang-garang dia dengan aku pun, dia tetap protect aku sebagai anak dia dari pandangan orang lain. Memang selama ni aku dah salah anggap terhadap mak aku. Mak. Ha. Dah kenapa tu? Senyum-senyum macam orang tak betul. Faizal nak cakap yang Faizal happy sangat, Mak. Faizal. Tak payah nak happy sangat eh. Tu, Bidin tu dah nak sekolah, anak nak sambung masuk universiti, yang kau ni, ha? Nak sambung dekat kolej kemahiran aja. Orang sibuk nak ambil master, nak ambil PhD bagai. Yang kau sibuk nak ambil sijil kemahiran je. Mak. Apa? Tapi tadi Mak cakap Mak bangga dengan Faizal. Mak kata Mak tak kisah. Engkau ni slow sangat ni kenapa? Ha? Aku cakap macam tu sebab aku nak jaga nama baik keluarga ni. Ha, cuba. Tu. Kau tengok tu. Abang, kakak engkau tu. Semua sekolah sampai universiti. Engkau sijil vocational aja. Malu kan betul. Jatuh reputasi keluarga kita ni. Sampai hati Mak bandingkan Faizal dengan orang lain. So apa yang Mak cakap dekat Aunty Rosna tadi tu, Mak tak maksudkan lah. Tak adalah. So Mak banggalah dengan abang, dengan kakak, sebab dia belajar sampai universiti, belajar overseas, kerja bagus-bagus. Macam tu Mak. Memanglah aku bangga dengan kakak dengan abang kau. Ha, dia orang semua sekolah tinggi sampai overseas kau. Kalau Mak bangga dengan abang dan kakak, mana anak kebanggaan Mak tu masa raya? Hei,
Kau ni, dia orang tak balik sebab dia orang dah kahwin. Dia orang pergi beraya dekat belah pasangan dia orang lah. Ya ke, Mak? Ke dia tak balik raya sebab Mak? Sebab tak tahan dengan sikap Mak yang suka melenting tak tentu pasal tu. Dia tak balik raya tu, Mak. Kau ni, Faizal. Biadab kamu, ya? Kamu jangan nak biadab dengan Mak, tahu tak? Ha? Kamu tahu tak syurga kamu di bawah telapak kaki Mak ni? Ha? Kamu tak nak masuk syurga? Kalau keadaan ni macam ni lah, Mak. Faizal tak naklah masuk syurga, Mak. Habis tu, kau tak nak masuk syurga, kau nak masuk mana? Masuk neraka? Tak apalah, Mak. Kat sini pun dah rasa macam kat neraka lah pun. Weh, Faizal. Bidin. Buat apa ni? Sorang-sorang fikir apa? Menung je. Weh, Faizal. Kau okey tak? Macam ada masalah, cerita lah. Segan lah nak cerita. Lah, segan kenapa? Weh, kita member dari kecil kot. Apa segan-segan? Ni pasal mak aku lah ni. Aku tak suka dah mak aku. Dia layan aku ni macam aku bukan anak dia, kau tahu tak? Aku rasa kan, dia tak sayang aku tau. Eh, mana ada mak tak sayangkan anak? Apa kau ni? Eh, mak kau tu sayangkan kau. Tapi mungkin dia garang sikit sebenarnya. Eh, Bidin, aku reti bezakan garang tak garang lah, Bidin. Kalau betul lah dia sayangkan aku, kenapa nak beza-bezakan aku dengan orang lain? Aku tahu lah aku ni tak pandai. Tak pandai macam kau. Aku tahu lah aku ni bodoh. Tapi dia fikir tak kebodohan aku ni datang dari mana? Eh, Faizal. Kau kena faham. Mungkin mak kau bersikap macam tu sebab dia sebenarnya nak push kau untuk kau jadi the best version of yourself ke? Kau tak payah nak backup mak aku, boleh tak? Aku dah hidup dengan mak aku tu 18 tahun tau. Aku tahulah dia macam mana. Kau tak payah nak acah tahu. Ya, sorry. Tapi kalau kau cakap macam tu, sebenarnya you are not alone lah. Maksud kau? Yalah. Kau kata kau tak suka perangai mak kau. Aku pun tak suka perangai mak aku juga. Kenapa pula? Bukan mak kau sayang kau ke? Dia selalu puji kau tu. Itulah masalahnya. Selalu puji sampai melampau-lampau sangat. Sampai dah macam mengagung-agungkan aku tau. Habis satu kampung nak dicanangnya. Anak dia ini, anak dia itu. Anak dia hebat. Kau ingat aku ni suka kena canang sana, kena canang sini. Tak tentu pasal. Lagi satu. Duk canang aku study overseas tu. Macam mana kalau aku fail? Malu muka aku. Muka mak aku tu. Mesti aku kena marah lagi. Aduh, aku pun tak faham lah. Aku rasa aku dah macam kena pressure, kau tahu tak? Tapi itulah. Macam mana pun perangai mak aku tu, aku tetap sayangkan dia. Kenapa pula? Sebab kalau mak aku tak ada, tak adalah aku. Ha. Aku jadi diri aku yang hari ni, yang sekarang ni, hasil daripada didikan mak aku. Kau ni, jadi diri kau yang sekarang, yang tabah, yang kuat, mesti hasil didikan mak kau juga. So aku rasa mak kau tu memang sayang kau. Cuma mungkin... Cuma apa? Mungkin mak kau tu tertekan. Tertekan? Tertekan sebab apa? Maafkan mak, Yai. Mak cuma tertekan. Sebab mak takut kau salahkan mak. Sebab tak dapat jadikan kau macam abang dan kakak kau. Mak pun tak faham kenapa. Mak tahu kau nak sangat jadi engineer. Mak tahu kau dah bekerja kuat untuk capai apa yang kau nak. Tapi mungkin Tuhan ada rancangan yang lebih baik untuk kau. Dan mak minta maaf juga sebab mak tak dapat nak kawal emosi bila mak gagal untuk realisasikan cita-cita kau. Dan mak minta maaf sangat-sangat sebab mak marah kau atas kegagalan mak. Mak minta maaf nak. Faizal. Mak minta maaf nak.
Mak. Bina. Faizah sayangkan Mak juga, Mak. Mak, Bina.